pernah ikut dalam sebuah pelatihan yang kemudian Anda merasa puas dengan pelatihan itu, Anda dapat banyak ilmu dari pelatihan itu, tapi ketika Anda kembali ke tempat kerja, nggak ada satu yang bisa Anda praktekkan. Kalaupun bisa Anda praktekkan, ternyata nggak pas, nggak cocok dengan realita dan kebutuhan Anda pada saat itu. Nah, ini sesungguhnya yang seringkali menjadi tantangan bagi setiap perusahaan untuk mengembangkan karyawannya. Sebuah penelitian dari Deloitte University terhadap 7.000 responden dari 130 negara menemukan bahwa global trend dari human resources pada saat ini urutan kelima adalah learning. Yaitu bagaimana mendesain sebuah proses pelatihan yang mana bukan hanya membuat para karyawan itu tahu lebih banyak, tapi mereka bisa perform secara konkret lebih baik di tempat kerjanya. Dan itu sebabnya kenapa kami di Kubik Training mendesain pelatihan kami sedemikian rupa untuk satu tujuan saja. Memastikan bahwa Anda benar-benar bisa mengaplikasikannya dengan konteks yang paling tepat di perusahaan Anda sehingga menghasilkan impact, dampak yang nyata bagi perusahaan tempat Anda bekerja. Dan itu pula yang menyebabkan kenapa pelatihan itu kita desain untuk memaksimalkan Anda aktif di ruang pelatihan, melakukan eksplorasi secara mandiri, berdiskusi dengan teman-teman di kelompok Anda, dan langsung praktek, simulasi langsung sehingga Anda bisa merasakan langsung seolah-olah Anda sedang berada di tengah masalah atau tantangan yang Anda alami di tempat kerja Anda. Pelatihan pun didampingi oleh fasilitator. Satu kelompok didampingi oleh satu fasilitator, sehingga proses dinamika kelompok, proses pembelajaran itu akan berjalan jauh-jauh efektif dengan arahan dari fasilitator tadi. Dan tidak lupa kami punya tim di belakang layar, di panggung, yang memastikan bahwa musik berjalan, multimedia berjalan, suasana terbangun dengan rapi, sehingga Anda akan sangat enjoy dalam proses setiap menit di pelatihan itu. Dan tentu saja yang sangat-sangat penting adalah peran dari seorang master trainer, yaitu para trainer yang memang sudah sangat berpengalaman, ekspertisnya panjang di situ, dan dia hadir di ruang kelas untuk membuka wawasan Anda, menstimuli Anda, mendorong Anda, menggerakkan Anda, dan akhirnya menuntun Anda tahap demi tahap sampai Anda benar-benar bukan hanya tahu bagaimana solusinya, tapi tahu bagaimana mengaplikasikannya di tempat kerja. Dan itulah kenapa para profesional semuanya, saya ingin mengajak Anda untuk ikut bersama dengan saya dan dua sahabat saya, Farid Poniman dan Jamil Azaini, dalam sebuah workshop bertajuk Kubik Leadership Training dengan tema Impaction pada tanggal 16 sampai 17 Juni tahun 2016. Dan bersama-sama kita akan temukan kekuatan kita sebagai seorang leader yang akhirnya bisa menggerakkan orang-orang kita pimpin untuk mengangkat perusahaan kita ke level yang lebih tinggi. Sampai jumpa.